Selamat datang ke channel saya. Video ini akan menerangkan soalan ke-16, sesi ke-8, modul algebra jangan gabra. Soalannya ialah, faktorkan ungkapan algebra dengan mengambil kira faktor yang sama. Okey. Bagaimana kita nak selesaikan? Langkah pertama, kita perlu kenal pasti faktor sepunya terbesar bagi sebutan terlebih dahulu ya. So, mari kita lihat x kuasa 2. Bagaimana kita boleh dapat x kuasa 2? X kuasa 2 ini adalah x darab dengan x. Okey, manakala x y adalah x darab dengan y. Okey, setelah kita tahu apakah faktornya, sekarang kita perlu cari faktor sepunya. So, daripada kedua-dua senarai faktor, bagaimana kita nak tentukan faktor sepunya? Okey, dari sini, apa maksudnya sepunya? Sama kan? So, dari sini, kita bandingkan. Ada yang dapat yang sama? Ya, betul. Yang sama adalah X. Okey, sebutan X. So, X merupakan faktor sepunya terbesar. Sebab dia hanya terdapat satu saja, so dialah paling besar. So, ini adalah FSTB adalah X. Boleh faham kan? Faktor sepunya adalah X. Okey, setelah kita tahu siapakah faktornya dan kita sudah tahu faktor sepunya terbesar adalah X kan? So, apakah langkah seterusnya? Daripada X kuasa 2 tambah XY, maka ia adalah, okey, kita tuliskan faktor sepunya terbesar di luar kurungan. So, kita tulis, kita keluarkan X daripada X kuasa 2. X kita keluarkan, okey, maka kita tinggal lagi satu X kan? So, kita tulis X di sini. Okey, ini adalah operasi tambah. X ini, telah dikeluarkan kan? Tak ada sudah. Sudah dikeluarkan. Sebab mereka adalah faktor sepunya. Kita tulis satu kali saja. So, tulis di luar. Yang ini, X kuasa 2, dia hanya tinggal X. Maka kita tulis X. Manakala untuk sebutan yang kedua, setelah X dikeluarkan, dia hanya tinggal Y. So, kita tambah dengan Y. Okey? So, inilah jawapannya. Jawapannya adalah X kurungan X tambah Y. Boleh faham? Saya berharap jawapan anda akan betul selepas video penerangan ini. Untuk soalan ini, kalau anda tidak pasti jawapan, satu lagi cara anda boleh kerja dari belakang. Maksudnya, daripada jawapan, you cari adakah jawapan ini betul atau tidak. Contohnya di sini. Okey, kita sudah tahu jawapannya A kan? Okey, kita lihat di sini. Kalau X darab dengan 2, anda akan dapat 2X. Tambah dengan, kalau X darab dengan Y, maka kita dapat XY. So, kita bandingkan. Oh, ini memang bukan jawapan dia. Okey, kalau kita bandingkan ini pula, okey, X kuasa 2 darab dengan 1, kita akan dapat X kuasa 2. X kuasa 2 darab dengan Y, maka kita akan dapat X kuasa 2Y. Ini pun bukan jawapan, kan? Okey, yang ketiga, D. X darab dengan 2, maka kita dapat 2X. X darab dengan XY, kita akan dapat X kuasa 2Y. Maka ini pun bukan jawapan. Okey, so kita kalau kembangkan, kita akan dapat X kuasa 2 tambah dengan XY. Maka ini adalah jawapan.
Okay? Setakat sini saja untuk video hari ini. Okay, sesi 8 soalan ke-16. Modul Algebra Jangan Gabra. Sekian, terima kasih.